Pantun ini adalah berdasarkan topik 9 dan memfokuskan kepada penggunaan internet. Walaupun internet telah menjadi norma, kita haruslah sedar akan keburukannya sekiranya disalahguna dengan sedar ataupun tidak. Mencari ilmu amatlah sukar ketika tahun dahulu kala. Dari surat ke telefon pintar, dari kamus ke Wikipedia. Amatlah berbeza dari zaman dahulu. Mengenang memori hanyalah kenangan. Walau kampung jauh di hulu, jangan sangka tiada jaringan. Membuat tugasan di waktu pagi agar ilmu mudah dipelajari. Maklumat diperolehi melalui teknologi, pemakin masyarakat berteknologi tinggi. Burung berkicau merata-rata menjelang senja, riuh teramat. Laman sesawang di depan mata, klik sahaja terpampang maklumat. Emanglah banyak fungsi baiknya, tidaklah lupa kesan buruknya. Sunyinya malam di ruang halaman, sunyi sekali hingga ke pagi. Carilah kawan dan juga teman, cari informasi, jauhi pornografi. Naik motor janganlah laju, nanti tertonggek, berdarah gusi. Hantar komen jangan melulu, nanti tidur di kandang besi. Sopan santun harus dijaga, walau jumpa tidak bersemuka. Takut nanti teguris jiwa, belum kenalan sudah terasa. Memang benar hak bersuara, tapi fikirlah dahulu sebelum kata. Sebar cerita jangan ikut suka, risau tak mampu membayar denda. Bila yang salah sudah tersebar, yang lain juga turut percaya. Habis kecoh saudari-saudara, yang bijak tahu, yang lurus percaya. Internet menjadi pengganti surat, diguna untuk membuat kenalan. Hubungan sahabat semakin rapat, yang tak kenal jadi kenalan. Sudah berjumpa dari jauh, ada yang utara, ada yang selatan. Duduk bersembang tidak bersuara, masing-masing selesa dengan telefon semata. Tercipta internet penuh tujuan, berisi hadapan yang penuh murni. Diguna untuk menjalin hubungan, janganlah sampai merosak diri. Internet memang amat berguna, janganlah sampai menjadi hamba. Hidup haruslah berpada-pada, guna internet ingatlah dunia. Haruslah berbeza nyata dan maya, takut tersungkur jatuh semula. Sekian, terima kasih.